Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bahasa Indonesia, salam kita Taman Hias ya. Oke sahabat, apa kabar semua ya teman-teman di Taman Hias? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Oke sekarang Bang Andi ya mau review nih harga-harga Taman Hias kembali ya. Kebetulan Bang Andi sekarang sedang ada di wilayah Kota Purwakarta ya, Kabupaten Purwakarta. Di daerah Cibungur Sari ya, di Toris, di nurserinya Kim Toris ya nama nurserinya. Di sini pemiliknya ya bernama Bapak Nijam atau Mas Nijam atau Kang Nijam ya. Jadi kita akan coba ya sahabat, teman-teman kita Taman Hias ya, pencinta taman bonsai ya, akan coba sedikit mereview ya harga-harga terbaru nih yang ada di lapaknya Mas Nijam ya, atau di lapaknya Kim Toris ya. Oke sahabat, terusin ikutin ya video dari Adi Wasa Channel 1982 ya. Kita tanamannya ya sahabat Bosa Indonesia. Sekarang mungkin abang akan mereview ya satu-satu ya tanaman yang ada di Kim Toris ya, yang pemiliknya adalah Pak Nijam ya atau Kang Nijam. Kita akan coba tanya-tanya nih harga-harganya ya, sedikit yang ada di sini ya. Jadi di sini banyak ya sahabat jenisnya ya, jenisnya ya, variannya ya, ada mulai dari alokasia ya, mulai dari Calathea, aglaonema ya. Vera ya, ada dari Monstera, ada dari Philodendron ya, ada dari Begonia ya. Jadi kita akan coba ya tanya-tanya ya, ada harga-harganya ya. Ya kita di sini kita tanya nanti sedikit ya. Ini ada monster ya. Ini ada Philodendron ya, Melanon ya, Melanon sudah besar ya ukurannya nih ya. Melanon Nero ya. Ini ada seperti Gloriosum ya atau McDowell ya. Nah, ini ada jenis dari kuping gajah nih ya. Kuping gajah nih ya. Tarantula ya, dari berbagai ukuran ya, ada Doraiki ya, ini ada Silver Blast ya, Doraiki. Di sini juga ada Anthurium jari ya, di sini ya, dari berbagai ukuran juga ada di sini. Jadi untuk sahabat ya, barangkali ada yang mencari minat ya. Alamat jelasnya, nomor teleponnya Bang Andi ya, akan taruh di kolom deskripsi ya, Di sini cukup lengkap ya sahabat ya. Oke sahabat pencinta tamannya saya, sahabat Bursa Indonesia ya, kita sekarang sudah bersama pemilikannya atau kerennya ownernya lah ya.
yang punya lapak sini nih, Pak Nizam nih. Oke, seperti ini ya. Siap. Gimana Pak Nizam, apa kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini teman abang nih ya, yang punya lapak imporis nih yang ada di Cibungur. Ya, terima kasih waktunya nih kan jam sebelumnya ya. Jadi Bang Ani mau apa review sedikit lah nih harga dan jenisnya ya. Dan kemudian yang mungkin langsung di depannya aja nih kan jam nih. Ini Bang Ani ngeliat ada antorium, ada apa namanya? Philodendron ya. Iya. Oke. Nah, ini yang depan ini nih kan jam nih keren nih ya. Yang mana? Melano ya, ini jam. Melano ya. Ya, ini Melano jenis yang ini, yang oh ya, ini Nero. Ini seperti ini ya sahabat. Kita tambahnya ada 4-5 daun ya Kanijam ya. Buka harga berapa Kanijam? Ada yang minat nih? Nero 950. 950K. Oh ya, sebelumnya kita tanya dulu nih Kanijam. Harga masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Masih bisa nego nih sahabat nih. Tinggal di Japri aja, tanya aja. 950 untuk Neronya ya. Ya, ini. Yang sebelahnya agak tinggi ya? Ya, daun yang biasa itu. Nah, daun biasa ya. Jadi bukan Nero ya. Ini kena berapa kan jam? Itu 1.500, 1.5 sahabat ya. Oke, lanjut kan jam nih. Ada cebubu yang udah mature juga nih, udah keren nih. Nah, ini cebubu ya sahabat ya. Ini ya silver ya, bolong-bolong kayak janda bolong ya. Tapi di sini cebubu ya. Harga berapa kan jam? Cebubu kena 250. 50 ya, 10K nih seperti ini ya. Tetap. Oke. Yang ini sama ya, Rijam ya? Ya? Oh, ini Amidrium ya. Maaf. Nah, ini Amidrium ya sahabat, namanya saya. Silver sama harganya 250. 150K ya. Seperti ini ya. Nah, dia ada yang ekonomisnya nih. Yang sebelahnya. Ekonomisnya 150. 150K ya, sudah 3 daun ya, sudah merambat, sudah diturus. Tetap ya sahabat. Ini ada, kita langsung ke yang gede-gedenya lah nih. Ini ada pasta janum ya, kayak goreosum indukan ya. Mantap nih. Berapa kan jam nih itu masyarakat? Ah, ini 5.500 jika nih jam ya, sudah besar, sudah berdaun banyak kan jam ya, 3, 4, 5, 6 ya, sudah sehat namanya. Nah, lanjut ya Hanijam. Di sini juga ada yang besar juga nih, yang Nero. Ini Neronya ya? Ya. Ini Neronya ya sahabat ya. Sudah berapa daun kan Nijam? 3 daun 4. 3 daun 4 ya. Seperti ini. Kena berapa kan Nijam? 3.500. 3.500. Masih bisa nego ya. Oke, lanjut ya. Mungkin Kang Nijam nih penempatannya dekat antorium juga. Kita langsung review aja harganya nih. Antorium jari ya kan Nijam? Antorium jari. Kena berapa kan Nijam? 175 ya, sebesar ini ya. 75. Ya. Ini ada stoknya ada banyak kan di jam ya? Iya. Harga sama semua? Sama. Sama semua ya. Siapa cepat dia dapat nih. Beda-beda ya size-nya, agak ada yang tinggi ya, ada yang besar ya. Langsung kita bahas kantorium juga nih, jenis KG ya, kuping-kuping gajah ya. Kuping gajah. Kuping gajah. Kan jam dari ujung sana mungkin nih. Mari. Ini ada antorium polikistum. Ada antorium yang merambat. Merambat ya. Berapa kan jam? Yang kecil kena 175. 175. Sebelahnya juga tuh yang udah diturus yang ya. Yang ini kena 325. Keren ya. Nih, apa namanya? Antorium polikistum. Polikistum. Keren ya. Antorium tweed. Tweed ya. Tweed ya. Tweed. Tuh. Ada dua tuh. Cepat-cepat dia dapat ya. Keren loh. Nah, ini depannya nih ada si raja kuping gajah nih, Dorayaki. Dorayaki ya, seperti ini berapa kan di jam? Itu 650. 650 nih. Nah, ini sebelahnya juga kan di jam nih? Iya, sama. Sama nih ya. Nah, harga harga sama ya. Nah, ini ada kuping gajah tarantula. Tarantula. Tarantula udah siap pajang lah nih ya. Berapa kan di jam? 450-an ya, sama nih semua nih, tinggal pilih aja ya, cepat-cepat dapat. Nanti abang kasih alamat dan nomor teleponnya Kang Nijam ya, atau Kim Floris ya, nama serinya ya, seperti ini ya. Oke, lanjut Kang Nijam kok sini Kang Nijam ya. Ya,
Jadi di sini sahabat Putra Manis ya, Kang Ijam juga ada paket-paket ekonomisnya nih ya. Ya mungkin kemungkinan budidaya, asli budidaya juga ya. Di sini yang abang kelihatkan nih ada Brantianum ya, dari jenis Philodendron. Brantianum tuh berapa Kang Ijam harganya tuh? Yang satu daun itu 50 ribuan. 50 ribuan ya. Wah sahabat ya. Yang 150. Nah ini yang pakai terus. Sampai 425 ya. Sudah banyak, sudah merambat terus ya. Banyak juga. Ya. Jadi harganya dari kisaran 50 sampai ke 425 ya. Mantap. Nah sebelah juga ada pilo yang terkenal juga nih. Oke ya. Boleh foto nih, ada jam nih. Kena berapa kan jam? Pilo foto harganya yang kecil-kecilnya kena 400-an. 400-an ya. Tuh, siapa empat dia dapat tuh. Ada 3 daun ya, ada 3 daun, ada 3 daun, 4 daun ya. Ya. Dan di sini juga ada yang sedaun ya, ini jamnya. Ya. Ini satu nasi berapa kan jam? Kenanya harga sama ya. Kerja sama ya. Iya. 420-an ya. 400. 400 ya. Mantap ya. Sip, kan jam. Ini sebelahnya kan jam. Ini krokan ya? Pilo krokosum. Baru kosong, pilo krokan berapa ada jamnya 3 daun nih? Baru kosong 3 daun kena 400. 400k ya. Keren ya. Nah sebelahnya kan jam? Itu Majestic. Majestic nih. Pilo Majestic nih yang lagi keren juga. 3 daun. 3 daun berapa kan jam? 850. 850k, keren. Mantap. Ini pas aja dong kan jam ya? Itu Gloriosum. Oh Gloriosum, maaf ya. Satu daun. Berapa kan jam nih? Semua rata nih? Semua satu daun, rata. 150k ya. Ada yang 2 daun. Ada yang 2 daun, harga kan jam? Harga sama. Harga sama ya. Ini sebelahnya abang lihat ini nih, yang lagi keren juga nih, Gosmin ya? Ya. Ini Florida Ghost ya, Florida Gosmin nih. Pakai, apa namanya? Ukuran size-nya kecil kan jam ya? Mungkin ya. Ekonomis nih berapa kan jam? 175. 175 ya. Tuh ya, seperti ini ya, murah ya. Masih bisa nego lagi sini kan jam nih. 175, ya. Mantap. Ini itu sepuami Peru. Sepuami Peru juga nih paket ekonomis ya. Ekonomis. Nah, ini berapa kan jamnya? Itu 125. 125 ya. Tuh ada bulu-bulunya tuh sepuami Peru ya. Masih bisa nego atau 125 tuh. Nah, ini apa kan jamnya? Itu Black Billy. Oh, Black Billy. Masih ke varian pilo ya? Hibridnya Atabas sama Atabas Pusi itu BGI. Oh, si Billy sama Ataba ya. Jadi apa namanya? Hibrida ya. Hibrida jadi seperti ini ya. Namanya apa tadi Kang Ijam? Maaf. Jadi Black Billy. Black Billy. Harganya langsung Kang Ijam. Segitu kena 250. 50. Ada dua nih Kang Ijam ya? Ya. Ada dua tuh. Black Billy-nya tuh. Nah ini ada Mexicanum ya? Iya. Nah ini Mexicanum berapa Kang Ijam? Kalau yang 125 nih sahabat ya. Masih bisa nego. Nah di sini abang lihat lagi ada Kilo kebalik sudah statum nih, sudah 4 daun ya. Berapa Kang Ijam? 200. 200 ya. Tuh kilo kebalik tuh warnanya merah. Nah ini ada Flomani ya. Udah bonggolnya gede ya. Tuh bonggol gede itu. Daun 4 yang ada jam ya. Ya. Nah berapa kan ada jam? Flomani 450. 450 tuh. Keren ya. Ini sama ya sahabat ya. Ini tadi jenis Subhastatum ya. Ya. Subhastatum nih. Harga berapa kan ada jam? Agak besaran ya tadi ya. Harga sama ya. Cuma daunnya lebih sedikit. Nah di sini ada Lupinum ya. Lupinum ya, maaf ya. Seperti ini sudah mature, sudah diturus, sudah banyak daunnya, sudah lebih dari 4, 6, 8 ya. Nah berapa nih jam? Ada yang minat? 450 ya. Nih seperti ini ya, cilope ya. Nah di sebelahnya juga masih jenis pilon ya, yang lagi ngetrend juga. Braziale nih, daunnya seperti lope ya. Nah berapa nih jam? 850. 850.
Oke, sedikit lagi lah. Ini kan kita udah ke Android ya, ke Philodendron ya, ke mana Monstera segala macam. Kita masuk ke Syngonium nih. Ini jam? Ya, ini ada jenis-jenis Syngonium ya. Yang kita lihat di sini ada Perfection, Pink Perfection ya. Ini berapa kali jam? Ada yang minat nih? 850 nih sahabat ya. 3 daun tuh. Keren. Nah, ini depannya ada tracking nih. Tracking berapa kali jam? 40 ribuan ya. Banyak pilihannya nih, satu tempat dia dapat nih. Nah, ini ada Pink Space ya di sini juga ya. Ini Pink Space nih, berapa kali jam? Ya, agak gede, 250. 250 nih ya. Ini diskus ya. Nah, ini banyak pilihan lah ya di sini, sama semua harganya kan jam ya. Ini ya yang kecil 125. Oh, 125 nih, kecil-kecil nih. 125 sampai ke 250 ya. Nah, ini ada yang compact ya. Iya, compact. Dia bedanya sama diskus merah sama hijau ya, ada jam ya. Iya, makanya kan putih sama pink. Putih sama pink ya. Nah, ini untuk harga nih berapa kan jam? Itu 1.200.000. 1.200.000 nih, ada 2 tuh ya kan jamnya, stoknya ada 3 tuh. Nah, ini yang mininya nih. Ini yang kecilnya 450. 450k tuh. Yang ekonomisnya ya. Keren ya. Siap kan jam. Mantap. Dan di sini ada Lindeni nih, Antasoma nih. Udah subur ya, udah siap pajang. Berapa kan jam? 350. 350. Nah, ini pilo sadu apa? Selu. Selu perikata ya? Iya. Jari. Pilo jari perikata ya? Nih. Ya. Tuh ya. Gini ya, keren ya. Kena berapa kan di jam nih? 250 nih. Pilo jari yang perikatanya ya. Kita tinggal hubungin aja nih ke nomor Kang Rejam. Nanti abang masukkan ke kolom deskripsi ya. Atau di hubungin aja langsung. Ya, ini ada jenis paper nih. Ini yang menarik juga nih ya. Paper ini sejenis siri-sirihan ya, dia juga merambat ya. Paper apa nih kan jam namanya? Black paper. Black paper ya. Siri kelawar. Siri kelawar yang sebelahnya sama ya semua ya. Sama beda daun. Beda daun. Harga dari berapa ke berapa kan jam? Yang kecil 350 sampai 750. 350 ya. Nah, ini sahabat Indonesia ya, abang sharing-sharing ya. Jadi ini yang sekarang varian sedang rame kan Rijam ya. Sedang banyak dicari nih, dari jenis paper. Banyak. Ini ya. Oke, lanjut kan Rijam. Ini ada Stanliana nih kan Rijam. Dikit lagi lah. Ini par kuning kan Rijam ya. Iya, par yellow. Par yellow. Keren ya. Berapa kan Rijam? 4 tahun nih. 800. 800 ya. Sama ya? Sama. Tinggal pilih aja tuh, ini yang 4 daun sama yang 6 daun tuh, tinggal siapa cepat dapat aja tuh. Nah, ini ada Pink Princess ya. Pink Princess berapa kan nih jam? Ini 2 1.3 nih ya. Dia ada 2 nih, yang sebelahnya Black Congo ya. Itu Burgundi. Burgundi, berapa kan nih jam Burgundi? 100 ribu aja nih. Nah, ini ada Mario Superde nih. Para Soperd 4 daun mau kelima nih. Ya, keren nih. Kena berapa kan nih jam? 650. Keren ya Mario Soperdnya. Ini sama Mikopata ya? Iya, dari Compacting. Yang ini kena berapa sama? Yang ini 1.8. 1.8 nih, keren ya. Jadi para bunda, para kakak-kakak ya, para pencinta tanaman hias lah seluruhnya lah. Ini namanya Syngonium Mikompeti ya. Hampir sama kayak Syngonium Wins Press ya, ada jam ya. Iya. Hijau berbulat-bulat merah dia ya. Mantap ya. Jadi kita langsung ke Aglonema dan Alokasia ya. Mungkin kita sedikit lah nih yang agak rame aja nih para bunda yang cari nih, kayak Aglonema jenis Cochin ya. Pink Katrina. Oh, maaf, Pink Katrina ya. Ini kena berapa kan jam? Itu kena 110.000. 110k ya. Ini stoknya banyak ya kan jam ya. Nah, harga sama kan jam? Sama ya. Nah, ini ada Legacy ya.
Legacy kuning merah kan, yang merah ya? Merah. Merah. Nah berapa kan jam? Mantep ya. Yang merah kena 250 tuh. Udah 3-6 daun ya. Dan di sini juga ada Lotus. Nih, Lotus nih ya. Kena berapa kan jam? 2.800 ya. Ini ada lagi nih yang dari Agonemanya nih. Ini mutasian kan nih jam ya? Enggak. Oh, Bad Marun. Bukan mutasian ya. Mutasinya dari Dut Anja tapi Dut Anja. Oh, Dut hybrid ya, Dut Anja ya. Keren ya. Black Marun tuh seperti ini. Hitam tuh. Nah, berapa nih jam? 650. Oke, sahabat, kita langsung ke Agonema. Mana lagi nih kan jam yang banyak ibu-ibu nyari nih. Ini apa nih jam? Lah, di Valentine. Kena berapa kan jam nih? Ukuran segini. Yang gede kena 250. 250 kah ya. Yang ini Kocin Susom ya? Itu Kocin Bronis. Bronis ya? Berapa kan jamnya? Bronis kena 850. 850. Nah, ini Kocin. Kocin Kamelan, mutasi ya. Berapa kan jam? 1.200. 1.200 ya. Oke deh. Nah, ini apa nih sebelahnya nih? Itu Moonlight. Moonlight ya. Seperti ini Moonlight ya. Ada Moonlight, ada Sunlight ya. Ini Moonlight ya. Ini kena berapa kali jam? Moonlight kena 1.500. 1.500. Nah, ini abang sebelah juga nih, kenal nih. Ini Adelia ya, kalau nggak salah. Nah, Adelia berapa nih? 800. Keren ya. Udah 4, mau ke 5 tuh. Ya. Ini ruby. Itu tricolor. Oh, tricolor. Wah, iya, ini nih rajanya nih. Nah, ini berapa deh rajanya? 2 bonggol nih. Itu 2 bon, 1.700. Nah, 1.7 masih bisa nego nih di kami jam nih. Bukan ya. Yang namanya tricolor ya. Tembaga tadi ya. Oke, kami jam langsung ke sini deh kami jam. Aku udahlah. Oke sahabat pencinta Malaysia, kita lanjut nih. Abang ngebahas di sini Kang Ijam punya koleksi alokasia ya, black velvet nih. Ini daun sudah sebesar ini ya. Sudah 4 daun ya. Tuh, 4 tahun ya, udah berbunga juga. Kena berapa kan Ijam ada yang minat nih? 450 ke aja ya, sahabat pencinta Malaysia. Tinggal hubungi Kang Ijam ya. Di sebelah juga ada alokasia juga dari jenis kupre ya kan jam ya. Iya. Kena berapa kan jam nih? Itu 350. 350 tuh masih bisa nego tuh. Alokasia yang lagi tengkorak. Lagi tengkorak. Ibu. Bunda-bunda manggil lagi tengkorak tuh. Mau yang indukan lagi, super indukan ada tuh. Ada. Ah, tuh, timbun tuh. Ini harga berapa harga? 1.2 nih ya. Para bunda ya, para pecinta taman hias nih masih bisa nego ya di apa? Jangan khawatir lah ya, dapatkan di jamnya. Dan di sini ada alokasia Dragon Scale ya. Dragon Scale ini ya remajaan lah ya. 3 daun tapi udah lumayan cukup besar nih. Subur ya. Berapa kan di jam? 175 ya, sahabat ya. Sebelahnya juga mungkin sama nih kali jam ya. Iya, Dragon Scale 175 ya. Nah, ini ada Black Velvet juga ya. Black Velvet dari harga berapa? Harga berapa kan di jam? Yang 350. 350. Iya, sampai 450. Sampai 450 ya. Yang di versi ekonomis ya udah habis. Udah soot ya. Biasanya berapa tuh kan di jam tuh? 75.000. 75.000-an ya pakai ekonomis. Ya. Oke deh. Dan di sini juga ada lokasi ya tengkorak hijau ya. Atau ya. Apa kan di jam? Ginsrik ya sahabat ya. Sudah rimbun juga tuh. Tuh, sudah banyak daunnya juga. Kena berapa kan jam? 125 sahabat ya. Ini ya. Dan di sini juga ada indukan dari silver ya. Ada silver indukannya nih. Untuk mau yang besar-besar ya. Berapa kan jam? 1.300. 1.3 ya. Sudah 3 bonggol ya. Keren ya. Oke deh, sekarang kan jam sono terakhir deh.
Alatela tuh lagi rame ya di dunia. Nah ini sahabat nih, ini ada kalatela nih para bunda nih. Oke, dari sini kali jam ya, dari Kimson yang ukuran segini ya. Kenapa apa kena jam itu kena 75 ribu ya. Sebelahnya juga hampir sama nih ya, harganya ya. Tinggal siapa cepat dia dapat aja nih. Nah ini sebelahnya kena jam nih. Jenis tadi apa ya? Masciata. Jenis Masciata ya. Masciata ya, jam? Masciata. Masciata ya. Tiga daun juga. Kena berapa kena jam? Itu kena 175. Nah, harganya sama. 175 semua sama ya. Semua sama tuh. Nah, jadi tinggal yang ini nih kena jam nih yang Timson yang besar-besaran nih indukan nih para bunda nih. Mau tahu harganya mungkin nih, berapa nih kan jam nih? 275. Kak ya, jadi di sini stoknya banyak di kami jam ya. Atas semua kan jam ya? Timson ya, yang ini ya. Iya. Tuh ya. 275 ya. Murah ya, enggak bisa nego lagi nih. Oke. Nah, ini ada indukan apa nih kan jam nih? Kalatela nih. Medallion. Nah ini ada Kalatela Medallion ya. Kena berapa kan di jam nih? Medallion kena 500 ribu. Bukan ya. Tuh 2 ribu tuh buatnya tuh. Sip. Jadi sekarang kan di jam yang di kita bincang-bincang sebentar sedikit lah kan di jam ya. Yang di Aglonema nih kan di jam banyak yang dicari apa nih kan jam para bunda para pecinta namanya hias nih. Bocoran sedikit nih. Sekarang yang lagi banyak dicari yang lokalan. Yang lokalan. Iya. Termasuk jenis POS itu ya, pos Sumatera ya, lokal. Pos. Pos terus maksudnya lokal ya, asli Indonesia kan jam ya. Iya. Nah, bukan impor Thailand ya. Nah, di sini banyak nih ya sahabat yang lokalan ya. Tuh, ini kita satu lagi kita bahas deh nih. Ini pos ya. Ini lokalan apa ya, Pak? Lokal. Ini lokalan nih. Sahabat ya, banyak pilihan nih. Ketemu Sumateranya. Di lapak kan jam kita tanya aja langsung nih. Berapa harganya di jam? 175. 175 nih. Cepat-cepat dia dapat. Rata-rata daunnya segini ya. Ada 4, 5 daun, 3 daun ya. Iya. Mungkin yang indukan beda ya kan di jam ya? Ya, itu 350. Nah, 350. Kalau di jam? 175 ya, sampai yang besar 750. Oh, 175 sampai harga 300 750 nih. Nah, keren ya. Nah, ini koreksi. Nah, yang sebelahnya juga masih lokalan hari jam ya. Itu yang black. Yang blacknya nih, black of Sumateranya ya. Iya. Ini berapa kan jam? Oh, sama. Masih bisa nego. Jadi di sini banyak ya sahabat Andi Bose Channel ya, sahabat pecinta nanam hias ya. Dari jenis-jenis kata Bang Mijam tadi yang lokalan tuh ya. Nah, tadi suka-suka tinggal kontak aja langsung ya. Oke, lagi nanti Abang Andi kasih di kolom deskripsi ya nomor telepon beserta alamatnya. Mungkin Kang Mijam. Atur nuhun ya, Andi Jam ya, sudah siap, sama-sama. Selo dulu, salam pecinta nanam hias. Iya. Nah, ini juga pemain bonsai juga sahabat nih. Cuma ini fokus ke apa? Kebagi fokus sama teman hias juga ya, karena dia cinta juga ya, mungkin sama seperti abang juga nih. Makasih Andi Jam ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Andi Jam. Waalaikumsalam. Baik, cukup ya. Pecinta nanam hias, sahabat yang bonsai ya. Review kita kali ini nanti kita akan cobalah ya di lain waktu ya, kita akan coba-coba review lagi tambahan ya. Jangan lupa dibantu Bang Andi ya, di like, comment, subscribe, share ya, biar Bang Andi tambah semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta taman hias, salam bonsai Indonesia, salam satu hobi.